Berapakah golongan darah yang Anda ketahui? Anda pasti akan menjawab 4, padahal yang benar adalah 8. Ya, golongan darah terbagi menjadi 8 golongan, yaitu O+, A+, B+, AB+, O-, A-, B-, dan AB-. Anda bisa menyebutnya dengan kata positif, plus, negatif, minus. Dan kali ini Istana Review mensaringkan kepada Anda, golongan darah Anda bisa didonorkan untuk golongan darah apa saja. Tunggu dulu. Bagi kalian yang belum subscribe Istana Review, di-subscribe dulu loh ya. Makasih kakak. Istana Review. Mungkin Anda agak heran dengan kata apa saja, karena Anda mengira bahwa darah yang didonorkan harus sejenis dengan golongan darah si penerima. Jadi, satu golongan darah hanya untuk satu golongan darah. Ternyata tidak. Ternyata, satu golongan darah bisa mendonorkan darahnya untuk beberapa jenis golongan darah. Kisah tentang donor darah ini mengingatkan saya kejadian masa lalu ketika istri saya membutuhkan darah setelah melahirkan. Begitu pentingnya darah, begitu berharganya darah karena ini menyangkut nyawa seseorang. Setiap tetes darah yang Anda berikan turut membantu menyelamatkan seseorang. Dan juga itu adalah sedekah abadi selama orang yang Anda beri darah masih hidup. Anda turut memberikan kehidupan untuknya. Dan setiap ibadah yang ia lakukan ada darah Anda yang menggerakkan tubuhnya. Sedekah Anda tetap mengalir selama dia masih hidup walaupun Anda sudah tiada. Masya Allah. Semenjak itu, saya berusaha rutin untuk bisa mendonorkan darah. Suatu ketika, ada pengumuman di masjid. Ada seorang suami yang membutuhkan darah untuk istrinya. Yang dibutuhkan adalah darah segar. Ada dua orang ketika itu yang akan mendonorkan darah, termasuk saya. Namun, setelah dicek kondisi pendonor, hanya darah saya yang layak dipakai. Begitu juga dengan Anda, mumpung Anda masih hidup dan kondisi Anda sehat, bila darah Anda layak untuk didonorkan, mari donorkan darah Anda ke PMI terdekat. Alhamdulillah, semoga darah yang diberikan bisa bermanfaat. Amin. Baik, mari kita hafalkan darah Anda bisa digunakan untuk jenis golongan darah apa saja. Golongan darah O+, bagi Anda yang memiliki golongan darah O+, silakan hafalkan golongan darah berikut ini ya. Darah Anda bisa disedekahkan untuk siapa saja. O+ bisa diberikan darahnya untuk O+, A+, B+, dan AB+. Golongan darah O-. Apabila Anda memiliki golongan darah O-, Anda tidak perlu menghafalkan banyak golongan darah ini karena golongan darah O- bisa diberikan untuk semua jenis golongan darah. Jadi Anda termasuk beruntung ya bila memiliki golongan darah O- karena darah Anda dibutuhkan oleh banyak orang. Golongan darah A+. Apabila Anda memiliki jenis golongan darah A+, maka hafalkan golongan darah berikut ini ya. Darah A+ bisa diberikan untuk penerima yang memiliki darah jenis A+ dan AB+. Berikutnya golongan darah A-. Apabila Anda memiliki golongan darah jenis A-, silakan dihafalkan. Golongan darah Anda bisa diberikan untuk penerima yang memiliki jenis golongan darah A+, A-, AB+, dan AB-. Berikutnya, jenis golongan darah B+. Bila Anda memiliki golongan darah jenis B+, silakan hafalkan. Golongan darah jenis B+, Anda bisa mendonorkan untuk penerima yang memiliki jenis golongan darah B+ dan AB+. Berikutnya adalah B-. Untuk Anda yang memiliki jenis golongan darah B-, golongan darah Anda bisa diberikan untuk penerima yang memiliki jenis golongan darah B+, B-, AB+, dan AB-. Kemudian, golongan darah AB+. Untuk Anda yang memiliki jenis golongan darah AB+, golongan jenis darah Anda hanya bisa diberikan untuk penerima yang memiliki jenis golongan darah yang sama, yaitu AB+. Dan yang terakhir,
golongan darah jenis AB minus. Apabila Anda memiliki jenis golongan darah AB minus, silakan hafalkan berikut ini. Golongan darah Anda AB minus bisa diberikan untuk penerima yang memiliki jenis golongan darah AB plus dan AB minus. Istana Review. Bagi Anda yang tidak mengetahui golongan darah Anda itu apakah O, apakah A, B, atau AB, bahkan Anda tidak mengetahui jenis resusnya, apakah positif atau negatif, silakan Anda kunjungi ke PMI terdekat. Bilang saja, saya mau mendonorkan darah saya. Dengan begitu, Anda bisa mengecek tensi darah Anda bisa mengecek HB Anda, dan juga Anda bisa mengetahui golongan darah Anda, apakah Anda O, A, B, atau AB. Dan juga Anda bisa mengetahui resus darah Anda, apakah positif atau negatif. Semoga video ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambah informasi, dan juga tambahan inspirasi untuk Anda. Bagi Anda yang belum pernah mendonorkan darah Anda, mari sedekahkan darah Anda untuk orang yang membutuhkan. Bisa kunjungi ke PMI terdekat. Buah jambu, buah kedondong, di-subscribe dong, Istana Review. Saksikan video saya selanjutnya, komentar Anda, saya tunggu. Dadah! Istana Review.